nyari foundation lagi deh. Kalau udah nemu cushion full coverage yang bisa nutup urat dan kemerahan di wajah aku. Yes, akhirnya aku nyobain juga sensational cushion dari Revlon. Total ada 3 shade yang bisa dicoba. Ada Onyx, Shell, dan Brescia. Sempet galau sih pilih Onyx atau Shell ya. Dan pas tanya teman-teman online, mayoritas jawabnya Shell. Jadi ini yang aku pakai. Cushion ini oke banget buat nutupin kemerahan. Soalnya dia tuh medium to full coverage. Finishnya satin semi-dewi gitu, tapi enaknya nggak berasa lengket di kulit. Meski nggak diset bedak, dia ini tahan lama dan minim banget pecinya. Makanya cocok dipakai berkegiatan seharian. Ini setelah aku pakai sekitar 3 jaman, dia masih kelihatan oke. Agak ngilang samar-samar aja dan minim transfer ke masker. Oh ya, cushion ini tuh non-comedogenic dan mengandung skincare loh. Semoga kedepannya mereka nambah shade sih, soalnya di kulitku tuh bakal lebih pas kalau ada satu shade antara Onyx dan Shell. Teman-teman udah cobain cushion ini? Share ya! Produk termengejutkan di 2022. Skin TV Clarin Cushion. Skin TV Cover All Perfect Cushion ini punya SPF 35 PA++++. Yang menarik, selain dia ada kandungan skincare, dia juga ada physical UV filternya. Nama proteksi buat kulit deh. Total ada 5 shade yang bisa dicoba. Ada Vanilla, Ivory, Petal, Beige, and Sand. Setelah aku coba-coba, ternyata shade yang paling cocok sama aku adalah Vanilla. Meski saat diratakan dia tuh kayak agak terang, tapi lama-lama dia bakal nyatu sama warna kulit, jadi sesuai sama wajahku. Puffnya aku suka, bentuk teardrop gitu, jadi gampang buat ngeratain. Dia medium coverage yang buildable to full. Finishnya semi matte, a bit sticky, tapi masih aman banget. Ini setelah 3 jam pemakaian, so far aman semua, cuman dia memang agak sedikit patchy. Nah, meski dia ada transfer sedikit ke masker, dia tuh masih tetap full coverage, jadi nggak hilang gitu loh. Oh ya, somehow shade yang dikeluarkan ini cenderung menggelap setelah ngeset di kulitku, jadi aku pilih shade yang lebih terang supaya pas di kulit. Nah, aku nggak tahu nih kalau di teman-teman gimana, apakah bakal sama ya? Boleh banget icip kalau penasaran. Thank you for watching! Perbandingan Wall Cushion Laneige, apa bedanya ya? Yuk kita bahas. Pertama dari kemasan, bentuknya gemes, lucu banget, beda di warna aja. Yang hijau namanya Neo Cushion Matte, sedangkan yang pink namanya Neo Cushion Glow. Kedua, warna. Surprisingly, meski dia berasal dari Korea, shade yang dihadirkan beragam banget, dari yang terang sampai ke gelap. Aku pakai shade 23N, kalau disandingkan ternyata yang hijau lebih gelap dibanding yang pink, tapi keduanya masuk di aku. Untuk coverage, keduanya sama, medium, buildable to full. Nah, tapi aku lebih suka puff yang hijau, karena bikin cushion lebih nempel ke kulit. Kalau yang pink, kayaknya kurang tahan lama dan bikin patchy, makanya mending pakai puff yang hijau aja. Sesuai namanya, finishnya juga berbeda. Hijau punya finish semi matte, sedangkan pink lebih healthy glow, tapi nggak kelihatan hinyai atau super dewy di kulit. Ketahanannya cukup oke untuk yang hijau, dia nggak gampang pudar karena finishnya semi matte. Nah, kalau yang pink, lebih mudah pudar di 2-3 jam awal, perlu diset bedak. Teman-teman kepo yang mana nih? Share ya!